Sulawesi, tapi di Manado di Bukit. Aku Afgan, Afgan Sulawesi, pengajar Afgan dari Bandung. Kalau tersebut dari orang tua, tapi orang tua kami dari teman Manado. Kalau aku sih, kalau ini tersebut dari teman-teman yang soalnya selama kan penasaran dengan bahasa Inggris. Jadi saya nanya rekomendasinya yang paling bagus, semoga yang paling bagus untuk mengimpress mengimpress bahasa Inggris di mana sih? Dan semuanya kan mengatakan kalau Mister Bob, jadi saya dengan Mister Bob. Kalau saya juga tahu dari saran saya, kita sama-sama memang yang penasaran juga tentang bahasa Inggris, kemudian nyari bareng-bareng. Dia duluan nemu Mister Bob dan dia tertarik, akhirnya ya aku datang ke dia. Soalnya kelihatan disitu bener-bener yang khusus kayak asalnya juga bener-bener sebenernya udah khusus nanti kanan-kanan rame, jadi ya mesti camp yang lain gitu. Aku sih tadi fasilitasnya sama kegiatan-kegiatannya di sosial media sih. Kalau aku sih ngomongin Mister Blog, soalnya kan aku baca di internet katanya tuh kalau buat untuk membuat jadi lebih baik lagi tuh Starbuck, dan ternyata setelah masuk ternyata bisa rasa percaya dirinya bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Bagi teman saya juga apa yang baca-baca tentang programnya, karena Starbuck tuh belajarnya tuh sambil main game, jadi masuk lebih masuk juga akhirnya, dan akhirnya langsung dipraktekkan kan, jadinya bisa lebih mengimprove lebih cepat. Kalau aku dari IKM 21, keseruannya adalah ada rasa kebersamaan sama tim semakin kuat sih. Apalagi kalau temen yang paketnya lama gitu, misalnya sebulan. Terus asik-asik sama teman-teman yang lain, karena aku kok iseng suka iseng dia kan ngintip-ngintip masuk ke nama. Karena kan Inggris area kan, jadi harus kalau gitu gak boleh ngomong-ngomong bahasa Indonesia, terus kalau ketawa langsung ke poin. Aku sih pas ngomong Mister Bob ya, yang pertama itu yang awalnya aku harus bangun jam 8, jam 9, jam 10 tiba-tiba kan disuruh bangun jam 4, habis itu kamar digedor-gedor. Terus kalau pas yang lain gedor-gedor untuk bangun itu kayak show kemana lagi yang pagi-pagi itu dengan air yang dingin loh. Jadi yang awal pertama, hari pertama kedua tuh aku pagi-pagi gak mandi, jadi mandinya itu siang kalau pas udah ada kelasnya over kan. Terus tuh yang ke sebelumnya itu yang naik sepeda, aku tuh nggak biasa naik sepeda. Ada rasanya itu betis ada udah sakit, betis besar. Tapi lama-lama dengan seiring berjalannya waktu tuh jadi terbiasa. Jadi yang di Mister Waktu yang awalnya ya mageran, jadi kayak pagi-pagi tuh jadi wow, jadi segar bangun, jadi berubah lah sih. Dia tetap tukernya awalnya sih mungkin karena berkenal ya, ada yang nyebelin, tapi lama-lama tuh tukernya tuh sering mengayomi gitu. Terus keseruan yang lain tuh apa ya, tentang teman-teman yang lain yang pada bokil-bokil, dan aktivitas di Mister Bok tuh benar-benar apa mengimprove saya gitu. Soalnya saya tuh paling apa PD-nya tuh paling berkurang, paling rendah lah kalau misal PD. Tapi setelah ikut kemarin speech dan yang lainnya, jadi setidaknya mengintrol untuk kepercayaan dirinya lebih meningkat sih. Dengan bahasa Inggris juga improve banget gitu. Gitu aja sih. Soalnya dari camp 27 ya, dari Sunny dan Summer. Jalan gitu ya, ya terus juga pasti di kelas juga pasti aja main bedak-bedakan, kena aja nih muka gitu ya. Aduh, penuh deh punya emosi gitu ya, pokoknya seru banget ya di Mister Bob. Kalau tuh favorit aku
semuanya online sih. Semuanya baik-baik dan semua kursus juga bisa mengajar dengan baik. Mungkin kita tetap jadi kelasnya. Tapi kalau disuruh milih, mungkin aku akan milih tutor yang aku master karena aku satu baik, satu tapi sekalinya jahat, jahat banget kasih poin bisa banyak. Gitu deh pokoknya. Dan kalau buat tutor di kelas itu aku pilih Sis Bella karena Sis Bella tuh orangnya asik banget dan seru parah sekolahnya. Gokil banget. Kalau aku sih tutornya sih sama ya sama yang Sis. Kalau semua itu pada nyenengin dan jadi tertarik di kelasnya. Tapi kalau untuk disuruh milih sih saya milihnya Sis Dika. Tutor di KEM soalnya Dika tuh dia mengayomi memberikan masukan, selalu menasehati, ngasih motivasi dan dia tuh nggak apa ya, dia tuh mau berbaur dengan kita gitu. Kalau buat aku ya pasti juga semuanya dulunya tertuklah di sini lah ya keren-keren. Terus terutama especially buat yang di camp pasti kan ada double job tuh, ya kan orang pasti capek banget. Ya mereka yang ngayomin kita juga di camp. Terus kalau buat di kelas aku yang di kelas aja ya. Aku sih Sucai, karena si Sucai itu lucu banget deh bunyi terus apalagi suaranya itu serak-serak gimana gitu. Ah lucu deh, kece. Dari aku, karena aku awalnya itu sebenernya permasalahan juga sama kayak si Sucai kan gak pede buat ngomong bahasa Inggris, tapi sebenarnya modal udah ada ngerti, kayak malas ngomong karena takut salah lah grammarnya. Nanti kalau ada yang ngomongin, kalau misalnya apa sih dia kok nggak bisa ngomong bahasa Inggris lah, bahasa Inggris lah. Jadi kalau bahasa Inggris ini nggak ada kan yang ngomongin grammar lu salah itu nggak gini gini gini, tapi justru dikasih tahu dengan baik dan niat kita jadi mau berubah. Jadi sejauh ini sih pede dan untuk berani ngomong grammar pengucapan udah mulai sedikit. Kalau aku sih yang dipercaya dirinya ya, soalnya kan aku masih dipercaya diri, apalagi kan aku sekarang mau semester 3 dan alasan aku ambil semester 2 karena mau masuk semester 3 dan semuanya itu presentasi. Dan untuk berdiri di kelas aja, kalau di kelas tuh presentasi aku masih kayak lupa dan segala macam, kayak gak pede, gemeteran lah, apalah. Dan setelah ikut di semester 2 dan selalu ikut speech jadi kayak udah biasa aja gitu, kayak ngalir aja, gak gemeteran lagi gitu aja sih. Dan kemudian kalau untuk pronunciation-nya tuh saya terlalu banyak belajar dari Mr. Bob karena selama ini tuh saya tuh pronunciasinya ternyata banyak yang salah banyak banget. Dan saya baru menyadari setelah saya datang di Mr. Bob dan setelah saya datang di Mr. Bob, aduh saya tuh merasa aduh kok aku selama ini goblok banget ya, ternyata cara bacanya tuh kayak gini, kok aku salah ini kayak gini, aduh. Terus untuk vocabulary-nya juga nambah, soalnya itu pagi-pagi harus belajar. Jadi itu ya learning chit-chat. Jadi di situ kita bercerita nambah vocabulary itu banyak banget. Kemudian untuk speaking juga ya sangat membantu untuk percaya diri ngomong di depan teman-teman. Apalagi yang kemarin ada yang confidential, jadi lebih ada perubahan dalam berbicara di depan banyak orang karena itu pertama kalinya saya juga ngomong di depan banyak orang. Ya itu aja sih. Ternyata ini tuh tinggi gitu lah ya. Aduh, pokoknya seru deh pokoknya. Ya. Mr. Bob.